Cat Willoughby. Yes! Yep. Anda masih lagi menyaksikan Meletop bersama saya dan Ni Lopa Air. Kita ada Wings! Oh, bukan lalang ni. Duduk sebelah otai ni. Ha. Oh. Nervous kau? Eh, kita pernah berlakon kita sekali, kan? Kita pernah berlakon sama-sama. Ha. Cerita apa, bang? Buta warna. Oh, betul lah tu. Betul lah tu tajuk tu. Alright, ini diorang ada kat sini sebab konsert. Nak buat balik konsert selepas kejayaan konsert Wings 30 hari tu. Ya, konsert Wings 30 itu hari. Kita ada penonton-penonton kat sini pun yang pakai sweater yang pergi juga dengan cerita 25,000 bang eh membanjiri. Alhamdulillah. Asyuklah. Nak repeat balik buat dekat Johor. Nak buat kat Johor. Ha, pada 25 Disember ni. 25 Disember. InsyaAllah kalau nak ikutkan sebenarnya kita dah penat dah untuk buat show ni. Tapi disebabkan ada hashtag sponsor jadi kita bertenaga. Alhamdulillah. Hashtag sponsor tu yang seronok dengar tu. Kan? Masih diperlukan untuk ditonton. Ya. InsyaAllah kita akan bagi satu hidangan yang istimewa. Sebab kita orang ni, empat orang ni chef sebenarnya. Oh, ya. Yeah. Betul. Wow. Jadi kita akan buat satu hidangan istimewa untuk masyarakat di JB ataupun mungkin di luar JB yang akan datang. Semua akan turun lah. Tapi kenapa Johor, bang? Destinasi yang agak distance sikit, ada jauh sikit daripada Kuala Lumpur. Kita target Singapura. Singapura kita nak masuk ke JB. Rakan-rakan penyokong-penyokong kita daripada Singapura pun ada sekali lah. Tapi dengan cerita sama jugalah macam konsert yang 30 anniversary hari tu. Yang untuk JB ni pun ada buat road tour juga kan. Itu ada yang motor-motor pun ada juga. Kita baru balik pagi tadi jelajah. Yo, jelajah ha. Jelajah ke sebelah selatan. Oh. Kita mula daripada KL, Seremban, Tampin, Melaka, Muar, Batu Pahat, Keluang, Batu Kota Tinggi, Pasir Kudang, JB, Singapura. Dalam masa 3 malam. Dalam masa 3 hari tu semua tempat tu. 3 malam ah. 3 hari 3 malam. Tiga hari tiga malam. Alright, kita cerita lagi. Tapi sekarang kita nak tengok behind the scene. Ini apa yang berlaku di sebalik konsert akhir Gegau Berganzau. Kita lagi balik-balik. Tak ada artis ke kan Malaysia ni? Jom kita tengok. Yeah. Itu dia. Kita nak ucap terima kasih banyak kepada peminat-peminat yang menyokong Gegar Berganza. 9 minggu berturut-turut. Rating kita orang cukup bagus. Alhamdulillah. Melampaui batas. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi kita terima semua tu. So kita haraplah tahun depan panggil kita lagi. Tahun depan mana tahu Abang Awi ke masuk. Tak boleh lah kalau ikut umur. Kalau ikut umur dia memang dah sesuai lah. Okey, kita rehat kejap. Banyak lagi kita nak cerita tentang konsert Wings di JB selepas ini. Malatap. Dah kena hapus. Yes. Selamat kembali, anda masih lagi menyaksikan Malatap. Bersama dengan kami kita ada Wings dan ni dia. Kita ada penambahan 3 lagi. Mereka ni dulu pernah bersama-sama dengan kumpulan Wings. Yep. Betul? Dan juga ada satu. Yeah. Wings Super Friends. Wings Super Friends. Kita ada Abang Mel, Abang Syab dan Abang Ito. Apa naya? Motong otah. Saya pun terkejut juga. Saya tak tahu. Minta maaf lah bang. Saya tak habis Google. Saya baru tahu yang Abang Ito pun pernah menjadi sebahagian daripada kumpulan Wings. Dalam album Super Friend. Dalam album Super Friend. Dia ni lah. Kolaborasi. Kolaborasi. Bukan kolaborate tu. Kolaborasi. Alright. Ini di antaranya ada lagi artis-artis lain sebenarnya yang akan bersama Wings di JB nanti. Seperti Wira, kita ada Lantar Writer, Tani, IPX. Ramai lah. Ada beberapa dan juga ada local Apik, band. Ada local band yang kita pilih di Johor kita tu JB. Yang nak diketengahkan bakat-bakat mereka. Tapi semuanya akan bermain lagu Wings. Semua akan nyanyi lagu Wings. Diwajibkan. Tapi nyanyi lagu lain. Semua dengar lagu Wings ya. Betul. Kalau yang hari tu pun sampai ke berapa jam? 5 jam bang. Dengar sampai pukul 3 pagi bang baru balik. Wings saja 4 jam show. Yang ni berapa jam Yang ni lebih kurang 24 jam. Allah. Keluar daripada konsert telinga berdarah. Lepas tu wing. Pergi mana? Wing. Ada yang balik ini tu. Abang Mel. Okey, Abang Mel sendiri kali ni sama-sama menjayakan apa perasaan
dapat mengikuti sama-sama konsert Wings dekat JB ni nanti? Perasaan tu sebenarnya saya dah tahu mampu Wings berkas ke lah. Dia gegasi band. Gegasi. Ya. Yeah. Jadi saya dikenali pun atas nama Wings. So jadi saya terima kasih dengan Wings kerana dijemput bersama. Dan saya rasa bangga dengan Wings sebab masih ingat walaupun ingat. Saya dah lama tak jadi perkara itu sangat, saya rasa sangat akrab sebatan tu akrab dengan antara saya dengan dia. Alhamdulillah. Okey, Abang Ito. Begitu juga. Abang Ito sendiri macam pun mana? Sama. Lagu apa? Orang kampung kau? Oh, lagu orang kampung. Macam mana kat konsert ni? Tak ada, kita nyanyi lagu Biarkan Berlalu. Biarkan Berlalu. Biarkan Berlalu, Abang Ito akan bawa dekat konsert. Tapi version blues ke version rock? Version version style Abang Ito lah. Mana tahu dia tiba buat. Apa kau style apa? Style apa tu? Abang Syam. Abang Syam sendiri. Ya. Berapa banyak lagu yang abang akan nyanyikan di konsert tu nanti? Tak nyanyi, main gitar je. Kalau tak tahu, kalau tak tahu tanya. Ini contoh. Dia first album Wing. Dia first album Wing, dia main gitar. Ini untuk yang budak-budak baru-baru nak up yang tak tahu. Tahun 87 tu. Tahun 87. Yang tak tahu, budak-budak tak tahu macam jangan tunjuk orang ni siapa. Tak baik. Bang, masalahnya tahun 87 bang. 87 4 tahun masa tu umur kita. Tengah nenen lagi ni. 4 tahun. Abang Syam dah main gitar yang tu weh. Eh, dia ni teruklah. Okey, kita nak bagi tahu ni. Tweet Star Wars kita dah mencecah ke 6,000 lebih. 6,000. Kita dah ada 6 pemenang. Kita 7,000. Cari 7 kita tambah. 7,000. Maknanya pemenang pertama yang dapat toys. Okey. Kita tengok sikit. Trailer Star Wars. Yang tak tahu Star Wars. Star Wars ni salah satu pelakon dia. Dia lagi. Jom kita tengok. Trailer Star Wars, roll it. The Force, it's calling to you. Alright, itu dia Star Wars. Star Wars. Okey, macam mana dengan preparation? Dah berapa persen? Bang Black ke Abang Eddie yang menyepi tadi? Bang Black. Malu. Bang, malu. Abang Black okay. Baru balik Brazil main bola. Okey, sebenarnya preparation ni kita dah, ini dah memang kerja kita. Yeah. Jadi kita tahu apa kita nak mula, apa kita nak akhir, apa kita nak isi. Dan setiap kali kami keluar, kami akan berikan persembahan terbaik. Yes. Dan pada itu, kita akan jaga kita punya production, kita punya quality control. Kita semua jaga daripada A sampai Z. Siapa yang ikut konsert Wing tentu tahu benda ni. Kita tak pernah ambil semenang-menang dia. Kita selalu serius apa yang kita buat. Yes. Sebab itu Wings dapat bertahan selama 30 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia. Bukan, bayangkanlah. 30 tahun. 2 tahun kita Wings dah ada. Betul. Betul. Kau tengah 32. 32 bang. Kira saya sama lah. Sebaya. Sebaya. Tapi nampak dia tertua sikit kan. Nampak dia dengan Abang Ito tak jauh sangat dia. Okey, kita rehatlah. Kita kembali lah lepas ni dalam meletup. Yes. Saya tahu ramai yang dekat rumah tu tak sabar, saya pun tak sabar nak tengok persembahan daripada Wings sekejap lagi. Yep. Tapi sekarang ni just nak bagi tahulah, kita dah ada 8000 eh. 8000 tweet. Untuk Star Wars The Force Awaken. Yoda. Tinggal lagi 2000 untuk kita habiskan semua hadiah-hadiah kita. Yes, hadiah-hadiah semua. Okey. Alright, cerita pasal konsert Wings ni. Konsert Wings di Johor Bahru ada tema. Tema dia 80-an. Abang Black, kenapa tema dia 80-an?
Kenapa kita pilih tema 80-an ni? Rasanya Abang Abi jawab lagu pasal itu. Idea ni dia yang bagi idea tema 80-an ni. Dia ni memang selalu macam tu. Senang ya. Throw ya. Soal tapi, dia pas kat saya. Tapi saya bersyukur juga dapat juga dengan suara dia. Sedap suara dia punya. Satu lagu. Nampak. Tema 80-an tu dipilih. Sebab kita nak mengimbas kembali kenangan sewaktu tertubuhnya Wings. Jadi kita bawakan tema tu dan pakaian sekali kita akan pakai pakaian waktu 80-an ni. 80-an tu. Ni ah leather kecil tu. Dia leather ke ataupun yang seat yang bus, skinny ke? Seat bus. Kau gunting seat bus. Oi, kau zaman tu ke? 80-an. Jadi kita nak kembalikan nostalgia 30 tahun tu. Saya rasa rata-rata yang akan datang ni family. Sebab konsert ni kita berkonsepkan family. Berkonsepkan family kan? Family. So ada package family, ada kita ada macam playground untuk anak-anak. Dalam tempat tu. Kemungkinan besar akan ada benda tu. Saya bolehlah bawa dia. Dia suka main kat playground. Kau bawa lah anak kau. Okey, Abang Edi. Abang Edi. Kita pun tahu Bila selalu backup untuk Wings. Dia perform tak untuk konsert ni? Kali ni tak. Pasal dia ada tugasan dia lah. Ada lagi tugasan dia? Dia tak. Ada carrier dia. Dia ada carrier dia sendiri. Dia pun doakan dia. Okay, Papa okay. Lepaskan kau Bila. Bila-bila kau ingat kau balik. Okey, jom kita tengok carta meletup minggu ini. Roll it. Hidup Dalam Mati, nyanyian Syamel di tangga kelima minggu ini. Wow, semakin menjadi-jadi budak Syamel ni. Bagus, bagus. Ingatkan dia, Wings di tangga keempat. Pastinya peminat JJB tak sabar nak tunggu 25 Disember ni. Konsert Wings. Wah. Walaupun apa, Roni? Walaupun apa? Dikoyak waktu di tangga ketiga. Roni Hussein. Tanya Roni akan bergelar Papa tidak lama lagi. Marvin Gaye. Yes, Charlie Puth dan Meghan Trainor. Kau tahu Charlie Puth tulis bahagian chorus lagu ni. Alamak, power. Ya, Hafiz. Ada apa tu? Hafiz featuring Faizal Tahir, inspirasi juara carta meletop minggu ini. Tahniah. Terbaik. Itu dia. Tanya, lagu Wings sendiri pun ada dekat dalam tu. Ingatkan dia mengapa aku yang tidak setia. Okey, Abang Abi pun tak nyanyi pasal, macam tu. Pasal apa je kena nyanyi macam tu? Apa? Orang suka exaggerate lah benda macam tu. Padahal Abang nyanyi macho je, biasa je. Okey, Bawi mungkin kata-kata yang nak dilontarkan kepada semua yang sedang menonton sekarang ni tentang konsert tu kena datang, tak datang rugi ni konsert Wings yang ke. Okey, pertama sekali kita show yang terdekat ni kita ada di KL Bike Week. Alright, 19 hari bulan dan jangan lupa datang ke KL Bike Week dan kita juga akan mengadakan konsert di Johor Bahru di Plaza Angsana Padang B pada 25 Disember ni bersamaan dengan Christmas. Jadi saya menyeru kepada semua penyokong Wings untuk tampil datang menonton konsert ini insya-Allah. Dan kita akan hidangkan dengan yang terbaiklah insya-Allah. Alright, terima kasih Abang Awi. Tepukan untuk Abang Edi, Abang Syam, Abang Black, Abang Mel, Abang Ito, Abang Joe. Jangan lupa konsert Wings julung-julung kalinya ni bukan senang nak tengok dia orang ni dengan kengkawan yang lain semua bergabung ada Ella bergabung semua sekali malatop. Ella tak ada. Ella tak ada kan? Ella tak ada jangan pandai-pandai Pandai-pandai. Okey. Selalu suka hati dia yang cakap. Okey, promo Star Wars. Ini nanti-nanti kau oleh peminat Star Wars 17 Disember akan berada di Pawagam. Satu hari je lagi dapatkan tiket anda segera. Popstar. Ni Popstar, Ceria Popstar. Kau lagi dia punya ni. Ceria Popstar 2016 bakat sebesar impian. Adik-adik boleh sertai uji bakat Ceria Popstar 2016 pada 19 Disember ni di Bayview Hotel Georgetown, Pulau Pinang. Jangan lupa datang. Saksikan peserta mengikut gaya artis seirama. Seiras seirama bermula pada 20 Disember. Ahad ni Astro Ria dan Ria HD. Yeah. Terima kasih banyak semua. Jom. Maafkan salah silap kami selama satu jam bersiaran.